sini aku nak cerita sikit perancangan aku untuk nano tank shrimp aku. So kat sini korang boleh nampak, kat sini aku gunakan batu Oahu stone ataupun Dragon stone. Murah baja batu ni. Aku beli semua ni, batu ni dalam lebih kurang RM15 lah, ataupun RM17 tak ingat aku. Dan actually aku beli batu ni dekat Aquascape Malaya. So kat sini aku buat satu senario ataupun team bertemakan diorama, bertemakan gua ataupun cave dalam bahasa Inggeris, untuk nano shrimp. So kat sini korang boleh nampak aku buat satu gua kat sini. Aku mungkin target aku ini sementara, letak sementara yang ni untuk pokok-pokok aku lah. So nanti kita tengok macam mana bila tank dah siap. So ini actually aku pakai styrofoam sementara. So aku tekan sikit lagi. Yang ni aku buatlah aliran sungai masuk ke dalam. Kat belakang tu aku akan letak lighting lah dekat belakang tu nanti. So akan nampak aliran sungai tu mengalir. So kat depan ni pun nanti aku akan letak detail-detail lah, macam orang kata apa, spasi, batu-batu, atau aku tanam pokok sikit. So kat sini nanti aku akan letak, mungkin letak bucep. So yang lain-lain aku akan letak moss lah. Actually kan aku akan letak moss. Actually yang ni pun aku dah letak moss sikit, tapi tak apa-apa nak nampak sebab tak ada dalam air. So aku rasa setakat tu saja perangan aku. Nanti kita tengok macam mana hasil dia.